Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana saat itu kami sedang berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan tempat beribadah umat Islam seluruh dunia tanpa terkecuali. Yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, yang pejabat, yang rakyat biasa, semuanya boleh beribadah ke situ selama dia beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan wajah kalian, tidak juga memandang harta kalian. Yang Allah pandang adalah hati dan amal kalian. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu bukanlah yang paling kaya, bukan yang paling putih kulitnya, bukan yang paling mancung hidungnya atau paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia di sisi Allah yaitu ketika hati dan amalnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu saat nanti insanak yang belum pernah ke Baitullah segera dipanggil dan dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah ini, Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Dan salam dari Mekah Al-Mukarramah untuk saudara-saudara yang di sana. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.